Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum diselenggarakan acara pernikahan, umumnya diadakan terlebih dahulu khitbah atau prosesi lamaran. Tentunya semuanya berharap agar acara penting ini dapat berjalan secara baik dan lancar dari awal hingga acara selesai. Dengan demikian, di samping mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, alangkah baiknya jika juga dibarengi dengan memanjatkan doa agar acara tersebut diberi kelancaran dan sesuai harapan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang bisa Anda baca adalah seperti yang akan kami sampaikan kali ini. Namun sebelumnya silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doa kepada para pemirsa, semoga saluran ini bisa turut menebarkan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, bacaan doa sebelum melamar wanita pujaan hati yang bisa Anda baca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub fa in ra'aita li fi khairan fi dini wa akhirati faqdirha li. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mentakdirkan dan bukanlah aku yang mentakdirkan, dan Engkau Maha mengetahui apa yang tidak ku ketahui. Engkau Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Maka jika Engkau melihat kebaikan antara diriku dan untuk agama dan akhiratku, maka takdirkanlah aku bersamanya. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah doa sebelum lamaran yang sebaiknya Anda baca. Alangkah baiknya jika doa ini dilafadzkan pada malam sebelum lamaran, sesudah terlebih dahulu melaksanakan sholat hajat dan sholat istikharah. Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, silakan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.